Terima kasih kepada Bapak Imam Budin atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang kita tunggu-tunggu, yang mana seminar keuangan dan juga perbankan yang pada hari ini akan dipandu oleh sang moderator. Kepada Saudara Anggi Abrizal selaku moderator, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Masih semangat kan? Jadi kita lihat bagaimana nanti kita tukar pikiran dengan kawan-kawan kita, para calon profesor-profesor ekonomi nantinya. Sebelumnya, yang saya hormati tentunya yang kita banggakan juga dosen pengampu kita, Bapak Dimas Bagus Wiyananta Kusuma, PhD. Teman-teman semua, jadi memang tujuan kita mengadakan seminar keuangan dan perbankan akbar ini tentunya sebagai ajang belajar, ajang berproses buat teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam biar tuh yang terdekat adalah pendadak ke depannya. Jadi teman-teman udah siap dalam hal mental, kemudian dalam hal bagaimana menulis, itu sebagai modal buat teman-teman nanti ketika mendapatkan dari pembimbing, teman-teman tidak sepaman lah bahasa sekarang, teman-teman tidak sepaman lagi. Jadi ada gambaran, sedikit gambaran seperti itu. Teman-teman semua, jadi tema yang kita angkat pada seminar akbar tahun 2019 ini memang yaitu kita melihat ada suatu transformasi dalam revolusi industri, terutama yang ada di dunia ini, baik dari uap, kemudian listrik, digitalisasi, dan sekarang adalah otomatisasi. Jadi seluruh perangkat mesin itu harus dikonekkan dengan internet. Nah, ini menjadi suatu bumerang bagi Indonesia ke depannya tentunya apabila tidak menyiapkan hal-hal yang telah disiapkan oleh negara-negara maju. Sekitar 3 jam saya akan memandu acara ini, teman-teman. Jadi yang pertama kita panggil beberapa presenter terbaik ya di antara 6 kelas. Jadi ada perwakilan setiap kelas. Ini merupakan tulisan-tulisan terbaik, para kompok-kompok terbaik, dan para ide-ide terbaik seperti itu. Kelasnya kita panggil Saudara Adimas Royce Aina. Adimas Royce Aina akan membahas mengenai kosmetik halal nanti. Jadi para ibu-ibu yang membutuhkan kosmetik bisa memesan di Adimas nanti. Oke, waktu dan tempat kepada Saudari Sunapi, 10 menit ya, 10 menit ya. Di sini boleh ya. 10 menit. Kalau mau di sana boleh juga. 10 menit ketika Anda berbicara. Terima kasih. Ya, baiklah. Di sini kelompok kami akan menyampaikan mengenai bagaimana potensi tembakau di daerah Indonesia, di khususnya di daerah Temanggung yang kiranya kita ketahui bahwa kesejahteraan mereka cenderung menurun karena kurangnya ilmu ataupun dengan produksi mereka yang tidak efektif karena kurangnya modal dan juga interaksi antara jual beli tembakau itu di pasar. Bicara kedua, nah ini biasanya ibu-ibu suka nih mengenai kosmetik ya. Jadi ibu-ibu yang suka kosmetik nanti memesan kepada presenter ini yaitu dengan Saudari Adimas Ois Atma dengan judul paper optimalisasi industri kosmetik halal di Indonesia melalui aplikasi Halalku. Silakan teman-teman berserakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sebuah ide, sebuah gagasan yang kami tawarkan, yang kami fokuskan yaitu untuk mengembangkan industri kosmetik halal di Indonesia. Adapun kami mengangkat judul yaitu optimalisasi industri kosmetik halal di Indonesia melalui aplikasi Halalku. Mendapatkan produk-produk kosmetik yang halal. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Halalku ketika teman-teman sudah mendownloadnya. Ini. Nah, sama seperti aplikasi-aplikasi lainnya, aplikasi Halalku itu memiliki menu login yang hampir serupa, yaitu kita bisa masuk lewat akun Facebook kalau teman-teman memiliki akun Facebook dan Gmail. Tapi kalau misal teman-teman tidak memiliki dua-duanya, teman-teman bisa buat akun terlebih dahulu. Coba kita login. Nah, ini tampilan utama dari aplikasi Halalku. Sejahteraan ekonomi masyarakat atau tidak,
dan kemudian nanti kita akan outputnya akan menghasilkan sebuah rumah produksi yang akan menghasilkan ataupun meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di sana. Nah, ini ada beberapa tampilan website yuwakaf.com pembangunan rumah produksi itu ada mendong ataupun rumah produksi itu salah satu kesimpulannya pengembangan rumah produksi ini kita ingin memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia khususnya di desa Kiudan karena kita melihat permasalahan ini cukup kompleks karena masuk ke ranah akidah juga dan ya, terima kasih atas pertemuan yang sempat perkenalkan nama saya Diki, NIM saya 159, saya dari kelompok Firman sama Kolega. Yang pertama saya sangat apresiasi sekali sama kelompoknya nanti kita dan kawan-kawan bahwasanya kita sebagai kader Muhammadiyah hari ini mulai terhadap manfaat dari bank itu sendiri. Mungkin bisa tepuk tangan buat artis. Bagaimana kalian menyikapi terhadap korporasi-korporasi yang menjadi antitesis daripada kader itu sendiri? Karena kita tahu bahwasanya korporasi-korporasi ini memang bekerja sama dengan pemerintah dan segala macamnya. Sedangkan apa yang kemudian kita hasilkan hari ini adalah sebatas wacana yang memang mungkin secara jauh ke depannya belum dipersiapkan secara matang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah produksi tembakau sehingga mereka kiranya dapat memaksimalkan produksi mereka gitu. Kami tidak melibatkan pemerintah dalam aplikasi ini. Berfokus pada kesejahteraan petani secara UMKM saja tidak seluruh kepada pemerintahan itu. Tapi menurut kami jikalau UMKM itu sendiri sudah bangkit tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya karena ekonomi akan naik dengan pendapatan nasional yang naik dengan adanya insya Allah aplikasi ini. Oke, selanjutnya ini tidak kalah bagus juga untuk presenter selanjutnya yaitu akan membahas mengenai potensi kopi di salah satu daerah di Jawa Tengah, Magelang ya. Yaitu dengan judul bahas kopi strategi penguatan petani kopi Magelang berbasis syariah kepada saudara Fajar Wahyu Utama tempat ngopi bersama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan semuanya? Masih. Ya gak tidur pada hari ini, siapa yang gak tidur, siapa ada gak? Nah, ya pada faktanya kopi di Indonesia itu mengalami lahan itu mengalami peningkatan dari tahun 1990 sampai dengan 2017 yaitu sebanyak atau seluas 707.464 hektar menjadi 1.227.787 hektar. Nah, dengan next. Nah, di sini ada pada tahap pertama yaitu ada skema tentang bagaimana pendanaan atau crowdfunding. Di sini ada investor yang menginvestasikan pemilik dana kepada beras kopi atau modal satu dan memiliki akad misalnya 760 banding 40. Kemudian bagi teman-teman dua penanya saja tapi dua penanya ini bisa memberikan pertanyaan kepada lebih dari satu tim ya. Oke, dua penanya ya, yang angkat tangannya tinggi-tinggi lah, udah pakai ini ya tadi ya, beneran ya. Terima kasih Pak Amar atas pertanyaannya.
Jadi di sini fokus kita ke pemuda yang telah memiliki usaha. Jadi pemuda yang belum memiliki usaha mungkin bisa mendirikan usahanya dengan modal sendiri. Tapi apabila pemuda tersebut memiliki semangat untuk mengembangkan usahanya itu dan memenuhi syarat-syarat yang lain seperti potensinya bisa dikembangkan itu, maka pemuda tersebut bisa mendaftar ke program dana pemuda.com ini. Oke, yang menjadi best presenter dalam acara seminar akbar perbankan kali ini dengan perolehan suara terbanyak yaitu 33 saudara Fajar Wahyu. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dalam seminar kali ini bahwasannya kita sebagai mahasiswa tidak boleh apatis mengingat kondisi negara kita saat ini. Dari segi bencana, ekonomi, sosial, budaya, kita harus berperan walaupun sedikit. Bagaimana melalui tulisan teman-teman lah. Semoga tulisan ini dapat diaplikasikan di dunia nyata. Ya, mungkin hanya dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Selanjutnya saya tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya kembalikan kepada Haji. Ya, terima kasih teman-teman yang hadir. Acara selanjutnya yaitu penyerahan kenangan kepada saudara Riyandi untuk memberikan penyerahan kenangan. Kembali kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ya, saya Muhammad Syansori dan teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia semuanya atas suksesnya acara senat kemarin perbankan semester genap 2016-2019. Saya sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar sangat puas dengan acara hari ini dan saya berharap ke depan acara ini bisa dilanjutkan pada angkatan berikutnya dan lebih bisa menghasilkan sebuah karya yang lebih berkualitas dan bisa memberikan sebuah kontribusi bagi perkembangan bahasa dan negara Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.